Oke guys, ketemu lagi sama coach yang hobi makan. Nah, di video kali ini gue mau makan makanan yang pedes dulu nih, ya kan? Kebetulan kalau teman-teman tahu di belakang tuh, teman-teman bisa tebak apaan? Ya, itu dia tahu gejrot Bang Jack yang viral. Pokoknya kalau teman-teman cari di Kebayoran Lama, udah ada kok titiknya. Jadi teman-teman tinggal datang aja ke situ, oke? Kita langsung aja, gue penasaran juga nih, sepedes apa sih dia. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe, dan jangan lupa buat subscribe lagi buat yang belum. Jangan lupa like, share videonya, biar gue makin semangat pengen videonya, dan gue semangat juga buat kasih teman-teman rekomendasi makanan lainnya, oke? Let's go. Oke, teman-teman. Kayaknya gue juga nggak perlu kenalin lagi ya sama tahu gejrot Bang Jack ini. Kan udah viral banget, udah banyak juga YouTuber-YouTuber atau food vlogger yang udah datang ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu yang buat dibungkus. Oh, udah sama ininya ya, udah sama kinca-kincanya. Nah, ini tahu. Kinca nih, Bang? Iya. Jangan dong. Nanti sakit perut. Enggak. Potong. Pedes banget. Apa namanya? Oh. Mantap. Oh, ini Mas Obet. Oh, serius nih namanya Robert. Gokil namanya Robert. Yang Jack yang mana nih? Di rumah. Oke. Mas, ini jam segini emang lagi rame-ramenya? Ntar malam biasanya. Oh, malam. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 12 lewat lah. 12 siang. 12 siang sampai jam? Jam 12 malam. Oh, sampai 12 malam masih buka. Berapa ton tahu nih sehari dijual? Wah, kalau itu kagak dihitung dah. Kalau dihitung pusing dah. Sekuintalan ada ya? Sekuintalan ada ya, mantap. Masya Allah, Masya Allah. Di sini ada berapa level kalau buat kepedesan tahunya? Kalau kepedesannya di sini sampai cabai 200. Cabai 200, itu udah yang paling pedes ya? Yang paling pedes. Siap, ini katanya ada yang pesan yang paling pedes, katanya level 200 cabainya. Gue pesan yang medium-medium aja biar nggak terlalu sakit perutnya. Kebetulan pesanan gue juga udah datang. Oke, teman-teman. Oke, ini dia tahu gejrotnya. Aduh, ini medium dan dideketin ke hidung aja udah kayak di depan gue ada yang pesan cabe 200. Nah, ini sekarang kita tambahin gorengan tempenya. Ini enak banget kayaknya. Kuyuknya enak. Sekarang kita cobain nih tahu gejrot viralnya. Bismillah. Yang dijual sama dia nggak cuma sekedar pedasnya doang, teman-teman. Ini kincanya juga enak kok. Buat gue pribadi ini kincanya enak ya. Tahunya juga oke. Main juara sih. Maksudnya kan kadang ada orang yang unggul di bagian pedasnya doang. Nggak apa, ini enggak. Ini kincanya juga enak. Nggak nyari pedasnya doang. Mudah-mudahan. Enggak sakit perutnya nih. Udah aja nih aku tambahin mejanya. 2 3 4 dan. Pas. Enggak terlalu sampai bikin nangis karena memang mungkin udaranya juga enak ya. Adem. Udah lagi mau hujan. Ini punya gue juga udah habis. Gue bingung nih antara mau nambah atau enggak. Ini di sebelah gue ini tadi ada yang pesen cabenya 200. Kalau dia berkenan gue coba tanya. Tadi dia yang pesen ini nih, cabenya 200. Mantap, Bro. Pedasnya gimana? Mantap, mantap. Ini hujannya di jalanan. Di dalam terpalnya dia basah tuh. Tuh. Di dalam terpal dia kebasahan. Pedas, oke. Mantap. Emang suka makan pedas? Suka. Emang suka makan pedas, mantap. Tapi gue penasaran, gue pengen coba. Emang gue bakalan semandi ini apa gimana ya? Kita coba tantangan. Mas siapa namanya, Mas? Jody. Mas Jody, kita coba tantangan Mas Jody. Dia 200 cabe. Kita coba menjawab tantangan orang di sebelah gue. Makan cabe dengan tahu gejrot dengan level cabe yang paling pedes. Kita cobain dulu dari kuahnya. Sepedes apa sih? Gimana, Bro? Rasanya? Baru pertama oke. Hah? Masih pertama oke. Masih pertama oke ya. Ya, tonjok ya, pedas ya. Biasa namanya cabe pasti pedas. Kayak makan. Kayak orang ngelalap cabe. Lalapannya cabe, kalau orang biasanya lalapan sayuran ini cabe lalapan. Udah mulai menyerang. Sudah, sudah. Udah mulai enggak? Udah mulai.
gimana reaksinya? Saya saja makannya itu wow banget keringetnya. Makan yang banyak tiga kali gitu ya. Lagi dong. Mantap ya? Mantap. Pedasnya enak. Terus keringetan emang mantep bang, biar obat ngilangin ngantuk tuh. Cabenya di mana? Tahunya di mana? Ke grup biar pada mampir kemari lah. Enak ya bang ya? Hah? Enak ya? Mantap jiwa. Jadi ini pertama kalinya lagi gue makan pedes. Udah sekian lama banget gue ngindarin. Gokil sih. Udah gak kuat. Mencabe dami. Gak ada cabe dami. Gimana matanya sudah mulai memerah. Waduh. Alright. Pedesnya dapat ya? Dapat. Dapat pedesnya ya? Oke. Oke, bakal ngabisin tahunya doang. Pokoknya wajib di sini. Enak. 200 cabe. Hashtag 200 cabe. Gokil. Oh wow, thank you. Abangnya. Gue bakal sanggup cuma ngabisin tahunya doang. Mulut gue udah serap, mata gue udah merah. Mudah-mudahan gak jadi apa-apa ya. Amin. Oh, ada kopi hitam. Memang Alhamdulillah dapat bantuan roti buat ngademin. Oke, teman-teman. Kita udah selesai makan pedesnya. Ini dapat dipastikan kalau gue itu fail karena memang di yang kedua itu yang 200 cabe itu gue cuma sanggup ngabisin tahunya doang karena cabenya gue singkirin. Cukup menyenangkan dan cukup menantang juga makan di sini. Enak. Yaudah, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, and share video ini biar gue makin semangat dan gue bisa kasih teman-teman rekomendasi makanan lainnya. Oke? Okay? Bye-bye.